Okay, assalamualaikum. Hari ini kita berjaya siapkan petang sampai senja sikit lepas maghrib. Siap satu CV, ESCV tukar Android player dengan pasang blind spot monitoring. Dua job saja. Okay, side mirror mungkin. Okay, side mirror ni dia belilah, memang mahal, RM1,700. Tak tahulah berapa dia beli. Okay, so ini kamera depan untuk 360. Biasa kita letak dalam logo, tapi ni sebab dia ada ni, kita letak sini lah. Bahaya tak nampak. Okay, side mirror kiri, side mirror kanan macam ni. Nampak? Side mirror, yang kanan, yang belakangnya macam ni. Nampak tak? Tak nampak aku kat lampu. Okay, tu. Kita guna balik housing asal, tempat sama. Kita masuk kamera kita. Kamera asal kena buang. So, ini. Kali ni, land wash kita belum berjaya buat lagi untuk CV-HCV. Tapi kita akan update lah nanti kalau kita dah berjaya. So dia tak ganggu lane wash. Next time kalau dah boleh guna lane wash, still boleh guna lah. So ini kamera yang kiri lah. Okay, jom kita tengok. Okay, kalau nak tengok set moga-moga ni function tak function, dia akan menyala merah lah. Okay, tu dia punya function lah, blind spot function. Okay, ni adalah Android player dia, 10 inci kita tukar. Siap dengan casing, boleh pasang next time kalau dia nak upgrade. Center speaker boost boleh lah. Belum upgrade lagi tapi dia nak buat lah. Tunggu dia ada bajet, nanti dia buat. Okay, so yang ni adalah Snapdragon 8GB RAM 128 ROM. So ini memang power lah, memang cantik lah. Okay, apa dia ada kita tengok. Dia ada YouTube. Nah, laju lah. Nampak? Laju. So boleh dapat balik semua car information. Pergi setting ni. Semua dapat balik, auto light, sensitivity. Semua dapat balik. Power flow pun dapat balik. Nampak? EV mode. Okay, nampak dia dalam EV mode. So dia EV mode lah. Okay, semua dapat balik lah. Jangan risau. USB pun boleh guna balik. Kita ambil ni, kita cucuk. Akan function lah. Okay, USB dua-dua ni boleh guna balik. Untuk data dengan charging semua boleh. Wireless charge tak payah kacau lah. Okay, so kita tengok. Kalau kita bagi signal kiri, dia keluar 360 view lah. Kanan, dia keluar view kanan lah. Lane wash kita masih belum berjaya lah. Okay, so nanti kita akan update lah. Bila kita dah berjaya lane wash, kita akan bagi tahu canvas punya supplier. Kita akan communicate lah. Okay, ni 360 shortcut kat sini lah. Ha, ni 360 shortcut. Kita tekan sini. Nampak tak? Kita tekan sini, dia pergi 360. Sebenarnya ni ada 3D view untuk Civic, tapi kita belum berjaya beli lagi. Dan ni boleh agak 3D. Boleh pusing ikut korang nak lah. Okay, dia juga boleh ada lagi sensor lah. Okay, kalau kita reverse pun, dia juga ada steering trajectory macam asal lah, dapat balik lah. Kemudian bila kita masuk di sensor pun detect balik lah, masih ada dalam ni lah, macam asal original lah. Okay, kita pergi dekat dengan lori depan ni, dia akan detect sensor lah, dia akan auto on. Pak, dia terus buka. Okay, tu sensor dia. Alright, view memang sangat clear lah. Okay, kita masuk reverse, line trajectory semua still boleh lah. Okay, lagi 360 yang kita install ni pakai Sony Lens 307 lah. Alright, tengok dalam gelap pun still boleh terang lah. Button semua function balik lah. Button function balik, button next semua function balik lah. Button mic semua function balik. Semua ikut balik. Nampak? Tinggal lane wash sajalah yang kita tak berjaya buat lagi. Kita akan update nanti. Okay, okay, settle. Kita dah deliver kereta dekat owner. Ni mungkin. Ui, lain macam pick up dia ni. Tak senang. ESCV. Okay, so tengok. Ini kita boleh juga link dengan wireless. Apple CarPlay, Android Auto, dua-dua boleh. Ha? Kita pergi sini. Kita keluar sekejap. Ha? Kita keluar lagi. Okay, ni home. So, kita pergi dekat last kali ni. Z-Link ni. Ni. Ini Apple CarPlay lah. Ada Spotify. Semualah. Boleh guna Waze apa semualah. Tapi buat apa kita nak guna dalam ni? Sebab kita dah ada yang dekat luar. Dekat luar tu maksudnya kita boleh guna Waze direct. Ha. Boleh guna terus. Boleh split screen lagi. Contoh ni kita boleh pergi mana kita nak pergi kan. KLCC.
So kita boleh split screen lagi. Ha, sini boleh letak YouTube. So tak perlulah kita nak pakai Android Auto Apple CarPlay yang dalam tu lah. Kita terus pakai yang dekat luar lah. Kita tengok, kita review sikit dia punya screen ni. So kita test video yang 4K lah. Okay, kita ambil video 4K. Wah, smooth lah. Internet laju-laju lah dia. So ini resolution kita check balik. Pergi paling tinggi. Kalau dia RAM tak cukup, dia mesti lag punya. Okay, nampak dia tak lag. Alamak. Okay. Memang terang lah skrin dia. Ha, tu. Ha. Memang puas hati. Okay, ni kalau dah pening, tekan bulat ni je. Tekan bulat ni pergi home. Ha, terus pergi home. Okay, radio apa semua kita dah try. Tak ada pasir ke apa. Semua function. Kita antena kita letak situ. Antena belakang kita dah tak pakai. Kita pakai antena sini lah. Dengan GPS lah. So dia ada standalone GPS lah. Kalau kita masuk screen SIM 5G pun boleh. Dia support. Lagi apa lagi? Waste lah semua ni. Lepas tu yang tadi lah. Kita dah tunjuk tadi. Ni dia support car info ni lah. Dia lagi banyak daripada yang asal. Tapi ni dia semua yang China punya semua dia masuk. Tak semua lah Malaysia support ni. Banyak gila. Rasanya asal bukan macam ni lah. Banyak betul ni. Tapi ada ni lagi lah. Oh, ni base. Oh, okay. Oh, kat sini rupanya. Tapi dia ada dia punya mixer ni juga. DTS ni juga. 4 inch apa semua ni. Saya pun tak faham juga ni. Sound effect lagi. Oh, ini lagi. Ini kena study lah. So, sound dia, power output dia lagi tinggi lah. Okay, kalau kita tengok, kita upkan sikit. Nombor 23. Okay, owner dah balik dah. Okay, selamat jalan. Dah ada 360 dah. Android player.